lagi bareng aku di channel YouTube Agus Nisin Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan ditunggu juga komennya ya. Ya ini aku sekarang liburan ke Bukchon Hanok Village. Ya di sana itu tempatnya bagus banget guys. Karena apa? Di sana itu Oppa Lee Min Ho syuting film drama yang berjudul alah lupa lagi gue. Gak apa-apa, yang penting kita jalan-jalan ke tempat syuting drama ya. Korea itu indah guys. Banyak kalian yang mau liburan ke Korea, lihat YouTube gue dulu ya, biar kalian tahu oh Korea itu seperti apa sih. Yuk kalau gitu kita jalan lagi, masih jauh soalnya tempatnya itu 600 meter dari Yeohanguk exit 2. Nih guys, sekarang aku ada di Bukchon Hanok Village. Ini kalau kalian mau ke Bukchon Hanok Village ya, mau nyewa ini ada rental hanbok itu cukup murah ya, harganya 7.000 won juga ada, terus ya 7.000 wonan. Di sini tempatnya rental hanbok lah. Ini guys, ada yang anak-anak kecil nih juga. Ini lucu banget tuh. Kan. Rental hanbok ya. Ada di sini banyak banget. Ada dari Cina banyak banget. Ya di sini ya. Ada banyak banget ini. Kalau kalian liburan ke Bukchon Hanok Village ini ya. Ini ada tempat oleh-oleh. Bentuknya itu imut-imut sekali. Lucu banget. Pokoknya banyak banget lah di sini tempat oleh-oleh yang bagus-bagus dan keren banget. Ayo kita jalan lagi guys. Ya ini ya ada kaos kaki gambarnya imut ya, imut banget gambarnya. Kaos kaki untuk anak-anak ya, imut banget. Yuk jalan lagi guys. Ya, ini aku udah sampai tempatnya. Di sini juga banyak loh rental hanbok. Kalau kalian pengen jalan-jalan ke sini, foto-foto, spot foto bagus juga di sini. Kalian bisa rental hanbok di sini. Harganya sih cukup murah. Kalau nggak salah itu 7.000 won itu per jam atau nggak tahu itu. Ini bagus. Ya ini di belakang gue tuh ada rental hanbok. Kalian bisa rental di sini. Ini juga ada. Banyak banget. Ini ramai juga di sini, guys. Ternyata menyenangkan ya tempatnya. Ya. Tempat syutingnya tuh kayak gini. Lee Min Ho pernah syuting di sini ya. Suasananya seger. Kalau bulan-bulan sini sih enak.
bagus banget kayaknya. Tuh di belakang aku. Rumah tradisional zaman dulu. Rumah tradisional Korea zaman dulu. Ya di sini ya, kalau kalian pengen foto-foto itu bagus banget. Foto-foto keren banget. Kalau kalian liburan ke sini ya, merasa kalau kalian itu lagi syuting drama, guys. Wih, ini keren juga ini. Sama. Nah, pengunjung di sini tuh banyak banget. Oh, kalau enggak salah ini kopi ya. Wah, untuk kena orang. Coba. Bangunannya itu cukup bagus banget ya, semua terbuat dari kayu. Karena itu bangunan zaman dulu. Ini juga ada ini toko oleh-oleh. Berarti di kampung ini itu banyak banget ya menyediakan oleh-oleh. Karena di sini emang apa ya, turis-turis itu berdatangan dari mancanegara, guys. Enggak cuma dari Korea saja, tapi di mancanegara. Ini kalau nggak salah ini ya, tadi malam aku lihat filmnya itu lari-lari kayak ke sini. Wah, ini dia guys, Bukchon Hanok Village, kampung tradisional Korea. Lihat di belakang dulu bangunannya, atapnya itu masih zaman dulu ya. Nah, ini ada. Ini jadi ini. Ya. Ya di sini, guys. Di sini itu tempat syuting film. Atau drakor ini. Tempatnya gila. Bagus banget. Bagus banget. Wow, ini enggak boleh ya. Ini guys, nggak boleh motret sembarangan dan nggak boleh berisik juga.